Hah? Dicari sini? Tak ada. Awak mengganggu kerja polis. Saya membantu kerja polis. Awak kata membantu, saya kata mengganggu. Baik. Tuan Razif kata saya mengganggu. Mengganggu. Tapi bagi saya, awak telah mengganggu buruan saya. Itu kata-kata orang yang tak siuman, Kanis. Itu kata-kata ayah yang meratapi pembunuhan anaknya. Pembunuhnya mesti dihukum. Hanya undang-undang boleh menghukum mereka. Undang-undang Kamis akan menghukum mereka. Undang-undang Razif hanya akan melepaskan mereka. Bertengkar seperti budak-budak, Kanis. Kita berdua sepatutnya cukup masak dengan perjalanan dan pengertian undang-undang. Awak seorang prajurit yang bergemilangan bintang di dada, seorang kapten yang masyhur, seorang pemburu yang disanjung tinggi. Sampai hati awak menganggap ini rendah, memutar belit undang-undang dan rukun hidup yang telah awak perjuangkan kian lama, menyamar diri, menghina uniform yang telah pernah awak pertahankan dengan nyawa awak sendiri. Saya kemari bukan untuk bertengkar, Razif. Bukan untuk dengan syarahan tentang undang-undang atau rukun hidup. Saya kemari untuk menamatkan kerja yang telah saya mulakan. Kerana itu, Private Kamis, Corporal Kamis, Sergeant Kamis, Lieutenant Kamis, Captain Kamis dan sekarang Pemburu Kamis termasyhur. Ini sanjung tinggi dihormati orang. Kerana ia tidak pernah meninggalkan tugasnya terbengkalai untuk disudahi oleh orang lain. Kalau Kamis diperintah memusnahkan segerombolan penganas, ia akan mengejar gerombolan penganas itu sampai musnah. Kalau ia diperintahkan untuk mengejar sekumpulan penjenayah, ia akan kejar penjenayah itu sampai dapat. Dan sekarang, sekarang pemburu Kamis akan menyahut perintah yang paling agung yang pernah dihadapinya. Perintah dari hati sanubarinya sendiri. Perintah dari roh anaknya sendiri. And here.